Selamat pagi, saya Martinus Aceh, Jabatan Tokoh Masyarakat Desa Maris Permai. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi agar tidak memecah belahkan persatuan dan kesatuan NKRI dengan mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Menjaga keamanan dan kelancaran pileg dan pilpres tahun 2019, tidak menyebarkan berita hoax dan terintimidasi oleh berita hoax yang sedang beredar, menjaga stabilitas kerukunan antara umat beragama. Demikianlah himbauan ini saya sampaikan. Atas kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.